Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimaksudkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, teriakan insya Allah. Yang kedua, kawan-kawan semua, ada perjuangan di belakang kita. Kita desak dan dukung partai-partai politik, terutama mereka yang anti kecurangan, untuk menggelar hak angket DPR. Dukung hak angket! Dukung hak angket! Dukung hak angket! Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung. Kita harus support mereka untuk berani mengungkapkan segala kecurangan yang terjadi, yang didesain oleh Istana dan Jokowi serta para koni-koninya. Kawan-kawan semua, yang ketiga adalah insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Percaya atau tidak dengan MK? Percaya atau tidak dengan MK? Sama saya juga tidak percaya. Persoalannya, kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang, hanya bisa melalui Mahkamah Konstitusi. Kecuali rakyat Indonesia berkumpul 1 juta di sini, pemerintahan akan jatuh. Dan itu adalah hukum tata negara darurat, sah secara ilmu pengetahuan dan konstitusi. Ya, tapi kita tetap hargai kehadiran teman-teman di sini. Kita satu aspirasi. Dan kita hormati juga yang di sebelah sana, yang berbeda aspirasi. Yang paling penting adalah, apakah kita bergerak karena hati nurani? Kalian bergerak dengan hati nurani? Apakah bergerak dengan uang? Dengan kekuatan? Ciri bergerak dengan hati nurani itu adalah jumlahnya lebih banyak, lebih militan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, tiga level perjuangan ini tidak usah kita saling menegasikan. Sama-sama kita dukung. Parlemen jalanan kita dukung. Hak angket kita dukung. Batalkan kecurangan di MK kita dukung. Tapi hak angket akan berhasil kalau kita terus ada di jalanan. 100 ribu tidak perlu. 1 juta tidak perlu. MK akan berhasil kalau ada parlemen jalanan. Berikan keberanian pada hakim.
lagi. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggal 1 Maret hari Jumat, demo besar-besaran menurut 3 hari yang lewat pun sudah diumumkan oleh Egy Sujana, Rapli Harun, Amin Rais, mereka-mereka yang tak senang sama pemerintah si Jokowi. Demo tersebut nomor 1, pemajulan si Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan harga beras, dan pemilu ulang. Padahal mereka ini mengatakan 5 juta orang yang datang hanya sekitar 300-an, 400-an. Apakah mereka ini tidak malu dari zaman dahulu, dari semenjak Presiden Jokowi dilantik? Membuat hula hal-hal seperti ini. Gagal, tapi mesti juga berambisi untuk menjatuhkan si Jokowi. Tak tahu si Jokowi itu sudah bagaikan malaikat, dicintai dunia dan dicintai seluruh rakyat Indonesia. Cobalah, di mana letak hal tersebut? Maka mereka ini tak jemu-jemu, tak jera-jera mengatakan 5 juta, 10 juta padahal yang daftar pun hanya segelintir umat. Bahwasanya mereka tersebut tidaklah disetujui oleh rakyat Indonesia. Kalau setuju rakyat Indonesia, jelaslah itu berjuta-juta. Hal tersebut diulang-ulang berkali-kali semenjak si Jokowi dilantik hingga sampailah sekarang, ingin menjatuhkan si Jokowi, pemajulan si Jokowi, menjatuhkan harga beras dan pemilihan ulang. Tak bermalu, tak bermalu. Bosa kepala Repi Harun menjurit-jurit di tempat DPR RI itu mengatakan pemilu curang-curang. Tapi penggemarnya tak ada, pendukungnya tak ada. Lucu, luar biasa. Memang kalau sudah putus urat saraf, ulat malu, sama dengan orang orgil, orang gilo, gitulah. Namun tidak ada merasa malu. Hati kata, tak bisalah lagi dikatakan lagi, entah apa lagi nak dibilang. Aku pun dah tak paham lagi bagi mereka yang tak suka sama si Jokowi yang 10 orang ni. Mengatukannya puluhan juta datang untuk di kantor DPR Demon. Tapi hanya datang tak berapa-berapa orang. Itu berteriak-teriak untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Subhanallah, astagfirullah. Yang satu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala, yaitu Rijal Ramli. Tak sempatlah dia menengok Prabowo dilantik sama Gibran. Dilantik di dalam sana. Maaf kata, kalau ada preman mendukung pemerintahan, mendukung Joko Widodo, mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden, saya anggap preman sejati. Tapi sebaliknya, kalau ada kiai yang mengganggu pemerintahan, kalau ada Habib yang bikin onar, yang mengganggu pemerintahan, yang mengganggu Presiden Joko Widodo dan Prabowo, saya anggap Habib Jai Linglung. Hayo, mau dibilang sombong silahkan membuktikan hayo. Saya Abah Hudai Lengkong Kuningan Jawa Barat, Raja Santet Tembar Wahid. Masya Allah, silahkan. Jangan mentang-mentang kamu hafal hijib, jangan mentang-mentang kamu punya hijib. Maaf, bila perlu, saya yang punya hijibnya bisa dipanggil. Ya sama pengarang hijibnya, sama saya bisa dipanggil. Demi Allah, demi Tuhan, demi wali-wali Allah, demi malaikat Allah, demi malaikat pembinasa. Benar-benar, ceramah silahkan ceramah yang baik. Masya Allah, di Indonesia ceramah kayak begitu, ngaku-ngaku duriah Rasul, ngaku-ngaku keturunan Rasul, menjadikan kandang Nabi. Kalau kamu bisa komunikasi sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangis kanjeng Nabi. Bikin menderita leluhur saya juga Abah Hudai Lengkong Kuningan Jawa Barat, duriah Rasul,
Syekh Muhibat itu leluhur saya. Syekh Abdul Qadir Jalal itu leluhur saya. Duriyah Rasul. Ingat tapi. Turunan Rasul kalau jahat nantinya jadi Rasul setan. Turunan wali kalau jahat nantinya jadi wali setan. Ngerti gak kamu? Sudah muak saya. Masih untung saya belum jadi paranormal di istana. Kalau sudah jadi paranormal di istana, kalau saya dipercaya, maaf, yang ingin memporak-porandakan Indonesia, yang mengaku pemberian yang sah, saya hajar jarak jauh. Semua apa seorang saya tahu, kan saya dikasih tahu dari Yang Maha Tahu. Ngerti enggak kamu? Wassalam. Haji Hercules, lanjut. Jaga Prabowo, jaga Joko Widodo. Semoga LSM Grip tambah jaya, jaya, jaya. Wassalam, Haji Hercules. Saya ingin ketemu secepatnya. Cuman saya sekarang lagi sibuk dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.